everyone, welcome back to Tuar Entertainment channel. So hari ini kami akan memberi satu reaction video untuk video untuk Tak Bisa Bersama by Vidi Aldiano and Fit apa tuh? Prilly dengan Prilly Latuconsina. By the way guys, yang baru masuk sini, kami sangat-sangat berterima kasih kepada semua orang yang sedang menyaksikan video kami sebelum ini. Kami tidak expect jualah dia sampai belas view ya. Kami sangat berterima kasih kepada Anda. So hari ini guys, pelopor semuanya tadi lupa. Ya, Tak Bisa Bersama start. Awal juga. Oke, let's start. Oke, banyak omong kamu. Berisik banget. Wow, based on true story. Bisa nyata bos. Cantik orang perempuan. Tapi dia punya muka macam sama muka macam laki kan? Jodoh. Kau dan ku mencoba. Best no? Terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba guys? Adakah mereka ini suami istri ataupun? Kita tunggu dan lihat. Tapi muda lagi pun. Tapi tidak mustahil kan sekarang. Jadi tak boleh kak. Berlanjut mencinta meski kita bersama tak bisa. Tapi macam sudah berkawin Bini kan kak? Sampai kapan kita harus tahan? Wow, suara dia shocking, ya cantik, sangat mengagumkan. Macam siapa yang menyanyi? Sama lah baju. Warna color je lah. Wah. Tak bisa bersama. Kejap guys. Apa? Belain agama lah, mesti terfaham. Coba back sikit. Back. Macam mana back tu kak? Nah gitu. Okay. Coba play. Nah tu tengok dia baca doa. Itu baca. Begitu misal berbeza agama kan? Itu pasti. Tapi kamu perasan lah. Lelaki yang sebelum ni macam dia ada rendah sikit. Low note dia. Ya, low note. Ingatkan ketinggian. Okay, play. Saya rasa dorang aktiflah. Tapi sampai saya tidak dapat makan loh, terlalu siap suara dia. Terjanjik dulu dia kan. Coba balik kak, saya terpaman tadi. Itu lo banyak ngomong, basic amat lo. Nih, maksud dia depan-depan dorang macam okay lah aku non macam happy aja. Tapi bila belakang-belakang masing-masing pendam perasaan yang macam alamak. Sebenarnya kita bisa bersama. Okay lah, play balik kak. Cemerlang putih. Sedih. Oh, jalan jets, yes. Sudah saya cakap bahwa berbeza agama ini paling sedih lah. Ya, memang. Lagi-lagi saya pun punya semandak pun berbeda agama. Awas kalau kami di sini dia menangis dulu guys. Jangan. Ketahuan. Kita teruskan. sedihnya oh so sad terus menangis. Guys, beginilah saya apabila berjumpa dengan sepunya. Sedih Tuar kalau karena plan lagu masa dia punya dulu. Girlfriend pun bukan plan agama tau. Bukan satu agama. Yeah. So dia boleh kaitkan, dia paham. Tapi nasib beberapa tahun yang lalu sudah jadi kalau dia dengar nih dulu mungkin dia ini jadi favorite song dia sudah lah kan? Betul kah? Sudah lagi. Sedih. Menangis ah. True story, guys. Oh my god, true story. Ini cerita benar nih. Banyak filmnya berlaku. Drambox kan? Nggak tahu kan? Maybe based on orang punya nih kisah. Macam Tuar nih kisah lah. Macam guys, kejap-kejap ada semua cakap. Apa? Dia punya suara bikin merinding. Merinding ah betul ya, kau. Bikin meremang. Lagi pun tuh lelaki dengan tuh perempuan punya suara dia apa nih kalau kena nyanyi sama-sama dia sangat sesuai. Memang dong punya match nih memang gini. Setting deh lah, tidak beri. Betul loh cakap podo. Sedih sepengkawin. Oh my god, dia kawin sudah. Bingung lagi. No. Oh sama. So sedih. Guys, it's okay lah. Sedihnya nih lelaki. Lama sedihnya. Saya paham dia punya apa. God sedih, tapi aku punya ex belum kawin. Sudah ada. Dia utamakan dia punya agama. Ah, sudah kah? Awal loh. Tapi sedih, guys sedih. Macam inilah jadi dengan Tuar nih. Based on true story. Berdasarkan cerita sebenarnya. Tapi guys, kayak mau tanya, ini based on cerita dari itu perempuan atau lelaki ataupun mereka ambil daripada yang lain punya cerita. Maybe dia dapat. Kalau kamu tahu komen di bawah, okay? By the way guys, BTW boleh, by the way boleh. By the way, yang kita tahu apa tadi itu? Yang true story, dia memang cerita benar lah, sebab banyak terjadi kan yang kalau kawin hanya satu halangan saja, yaitu berbeda agama. Ya kebanyakannya begitulah. Kejap, maybe disebabkan diri sendiri lah. Maybe dia rasa macam okay, dia sayang casting tinggal tukar agama. Second, maybe halangan daripada family. Betul, kan? Itulah. So guys, thanks for watching until the end. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. Nasib nih hari saya tidak menangis. Iya guys, kami pun habis tisu di rumah. Iya, jadi minta maaf. Ya kosong kan tisu. So guys, itu menandakan dia sudah move on. Ya, saya sudah move on guys. Saya harap saya punya ex. Doa yang baik-baik ya kepada ex dia. Namanya capital S. Jangan bodoh. Oke lah. Cut. Ya dia sebenarnya hanya kawan saja sih ya, tapi itulah kawan-kawan saja. Oke, kawan wanita, saja. Kawan saja. Dalam kurungan spesial, yes. Tapi bohong. Nanti kalau dating habis. Okay.